Duel perebutan tiket menuju babak grand final akan tersaji pada seri kedua babak final for Proliga 2024. Jakarta Bin dan Jakarta Electric PLN akan saling berhadapan pada laga road to final yang digelar di Gor Jatidiri, Semarang, Jumat, 12 Juli 2024, hari ini. Kedua tim yang sama-sama sudah mengantongi 3 kemenangan itu hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan langkah mereka lolos ke laga puncak. Bin dan PLN dalam tren positif saat tampil pada babak 4 besar di Proliga musim ini. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tentu dalam posisi yang lebih diunggulkan pada pertandingan nanti. Pasalnya, Bin selalu memenangkan laga kontra melawan PLN dalam 3 kesempatan pertemuan di Proliga 2024. Pada pertemuan terakhir pekan lalu di seri final for Surabaya, Bin menumbangkan PLN lewati 3 set langsung dengan skor 25-21, 25-20, 25-22. Adapun PLN justru memegang status kuda hitam usai menjadi tim terakhir yang lolos ke babak final four pada pekan pamungkas fase reguler. Lebih-lebih ini menjadi penampilan PLN di babak final four lagi setelah 6 tahun. Namun, mereka mampu menunjukkan performa apik mereka bahkan menjadi tim yang berpeluang duluan lolos ke babak grand final. Asisten pelatih Electric PLN, Roy Letlora mengatakan peluang tim besutan Camnan Dokmai itu melawan Bin. Secara hitung-hitung kami, oke, kami belum pernah lawan Bin, 3 kali pertemuan kami kalah, kata Roy kepada bolasport.com di Gor Jatidiri, Semarang. Ya, secara logisnya, kami pernah kalahkan Pertamina dan kami tahu kekuatan Pertamina sekarang sejak Vanjak gak main seperti apa. Namun, apapun itu, semua tim di Final Four ini sama, sama kekuatannya, sama-sama melakukan analisis terhadap masing-masing lawan. Seperti yang dikatakan ketika konferensi pers kemarin, besok, hari ini, Red, kami akan coba untuk ambil kemenangan dari Bin. Itu tekad kami. Walau tinggal 1 kemenangan, tapi kami tidak boleh lengah untuk itu, ujar Roy. PLN justru akan tampil tanpa beban dan berusaha mengejutkan Megawati dan kawan-kawan. Roy menyatakan kondisi para pemain PLN dalam kondisi yang baik dan termotivasi untuk pecah telur dari Bin. Kami yakin saat motivasi baik, tidak ada pemain inti yang sakit, saya yakin kami bisa mengatasi Bin. Optimistis, ujar Roy. Sebaliknya, jika Bin berhasil memenangkan laga maka Megawati dan kawan-kawan dipastikan lolos ke final duluan. Dengan kemenangan ini tentunya 1 langkah lagi Jakarta Bin lolos ke babak final, ucap Labib, asisten pelatih Bin. Beralih ke sektor putra, Jakarta Lavani Alobang Electric juga berpeluang mengamankan tiket ke final pada hari ini ketika berhadapan dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Tim besutan Nicolas Vives itu juga tinggal butuh 1 kemenangan untuk lolos 3 kali beruntun ke laga puncak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.